welcome back to Raisya Olivia channel. Sekarang kita mau bikin tipe-tipe emak-emak ngajarin anak PJJJ. PJJ. Jadi kita bakal bikin tipe-tipenya. Aku jadi emaknya, kalau Olivia jadi anaknya. Jadi langsung ya kita bikin. Tonton sampai habis ya guys. Bye. Olivia yang rajin ya belajarnya. Nanti kalau udah selesai belajarnya, mama beliin es krim. Oke, ma. Ini yang kayak ini gimana? Oh, ini jawabannya gini ya. Olivia, kamu tuh gimana sih? Ini kan mama udah kasih tahu, kenapa nggak bisa-bisa? Susah. Kan mama udah kasih tahu jalannya, kenapa sih nggak bisa terus? Pikirannya main aja terus. Ya, ma. Olivia sayang, yang rajin ya belajarnya. Iya, ma. Nanti kalau gede mau jadi apa? Dokter hewan. Oh, makanya dari sekarang harus rajin belajarnya. Iya, ma. Few moments later. Ya, halo Pak. Oh iya, ini saya lagi mengajarkan anak saya belajar ya. Oh iya. Masya Allah, rajin sekali nak belajarnya. Alhamdulillah, kamu pintar ya. Coba sini mama cek. Bekerja dengan teman bisa membuat hubungan pertemanan semakin buruk. Salah, bukan buruk, harusnya semakin baik. Terus bunyi sila ketiga Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Harusnya persatuan Indonesia. Sebutkan arti lambang rantai pada gambar sila. Sebutkan arti lambang rantai pada gambar Pancasila. Hah? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab kali. Aduh, cuciannya kan belum dikeringin. Aduh, gimana ya? Udah deh. Oh iya, nasi juga belum dimasak. Gimana mau makan? Aduh. Aduh, mana belum ke pasar lagi. Si papa juga lupa nitipin uang belanja. Gimana ya? Nah, ini apa? Ini nanti aja lah itu mah. Nah, ini apa?
apa-apanya. Ini nomor 6. Nanti aja itunya. Ih, cari aja lah di Google sendiri. Nah, ini apa? Haduh, nanya melulu deh. Cari di Google lah. Tapi aku enggak ngerti. Ya udah nanti dijelasin sama mama. Tapi nanti. Mama lagi sibuk nih. Ma, ini apa nomor 6? Nanti aja, sebentar lagi, sebentar lagi. Ma, ini apa? Oh iya, Nak. Oh, ini jawabannya ini A. Ya, oke. Ma, ini apa? Ma, kalau yang ini jawabannya ini ya nih, B. Oke. Ini apa? Yang ini jawabannya C ya, yang ini. Terus ini apa? Kalau yang ini jawabannya energi. Terus ini apa? Ini jawabannya cair ya. Ini apa? Ini jawabannya lubang telinga. Jadi guys, segini dulu video kita hari ini. Jadi hargain orang tua yang ngajarin PJJ di rumah, karena jadi ibu guru di rumah itu susah. Ya udah guys, segini dulu video kita hari ini. Jangan lupa